Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Erra Fazira ke keluarga MindOrder Management. So, terima kasih Mushid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi hadir pada petang ini. Seperti yang Mushid katakan tadi, pengumuman yang nak dibuat ni adalah untuk memberitahu bahawasanya saya sekarang menjadi ahli keluarga kepada MindOrder. Dan yes, ini adalah pertama kali dalam sejarah pembabitan saya, kerjaya saya, saya berbernaung di bawah a proper management company. Kenapa ianya berlaku, saya rasa sudah tiba masanya saya memerlukan satu tim untuk mengatur kerjaya saya sekarang ini. Bila lah perancangan nak masuk MindOrder? Macam tiba-tiba je tu letak kat IG? Dah jumpa beberapa pertemuan, dah discuss, dan bila ada kata persetujuan tu, jadi kita jalan je lah. So maksudnya sekarang Kak Irma tak pernah under management company management. Tak so, pernah. Yang sebelum tu kita boleh sifatkan sebagai apa? Yang sebelum ni, membantu atau macam mana? Project. It's by project, dan sebelum-sebelum ni lebih kepada company saya sendiri. Dan okay, saya dah daripada seorang kawan-kawan dah jadi macam keluarga, dah bantu membantu. Okay. Ada lebih kepada tu because I believe saya boleh bergerak sendiri. For the past 20 years saya bergerak sendiri. Jadi saya rasa sekarang ni pun, trend sekarang ni pun semua under management, di mana ianya lebih teratur. Dan saya pun apa orang kata, tak ada team yang proper team for 2018 ni. Jadi saya rasa it's about time untuk bernaung. So of all management di Malaysia ini kan, apakah credibility ataupun menariknya MindOrder sehingga percaya menarik seorang prima donna dan menyuain? Okay, team mereka sendiri, saya comfortable dengan ketiga-tiga mereka yang ada. Kita ada Wahi, Rudy and of course Mushid sendiri. Mereka faham, saya. Mereka faham saya dan kenal mereka ketika mereka bertugas lagi. Jadi matlamat pun sama. Matlamat bukan bercakap tentang personal ke apa. It's about career. You know, tidak ada hidden agenda or what not. It's purely untuk manage kerjaya. Jadi saya rasa mereka faham tugas mereka, aliran mereka, dan saya pun tahu cara kerja saya macam mana. And if we can respect each other with a line, a border, a proper border, saya rasa tidak ada masalah. So the clause of management here adalah semuanya. Semuanya? What do you mean semuanya? Lakonan, nyanyian, Jurucakap, apa, everything lah. Yes. Memang 100% kepercayaan kepada Mino. Akak, okay. Apa yang baru tentang Kak Erra? Sebab kami kita susah nak menjaga Kak Erra sendiri. Ya. So apa yang baru yang Kak Erra boleh share? Kerja ya? Kerjaya dulu. Ya, kerja saya masih macam biasa, masih lagi dengan syuting. I'm dealing a few things untuk my business line, endorsement insya-Allah dalam ada tengah negotiate. Dan itulah masih lagi masih dalam perancangan. Alhamdulillah. Moga 2018 ni lebih apa teratur. Rezeki Ana. Amin. Mengapa? Kerana saya I realize that I don't have a team because all this while saya mengatur sendiri. Dan saya boleh, saya rasa I can manage. So bila kita sudah tak ada team, then yes, this is the time for me to find a management company. And lebih-lebih lagi di masa ini saya tengok trend sekarang ni, artis-artis dia dah jadi macam Indonesia, dia dah jadi macam negara lain. Kalau entertainment, dia orang bernaung di bawah management. All this while saya try to buat sendiri. But at certain time bila kita realize dah tak boleh nak manage sendiri, then yeah, it's about time now. I know you can say dah berapa tahun dalam industri baru nak ni, but it's a trend now. So it's okay, walaupun saya orang kata orang lama, tapi saya bernaung di bawah company baru yang bernafas baru, yang masih fresh. So hopefully dengan semangat baru mereka, dengan pengalaman lama saya, kita boleh bergandingan dan menjadi lebih baiklah insyaAllah. Kembali dalam drugs
Ya, gerak khas sekarang ni dia dah mula ni lah the series, new series 2018 ni. So masih watak yang sama ke macam mana? Watak yang lain, tak ada kena-mengena dengan Maria ataupun Syafiqah. So it's totally new watak for me. Macam sebelum dengan watak apa? Jaslina, ASP Jaslina. Okay, sebelum dengan main order, Kak Erra kalau dalam lakonan memang selektif juga untuk bab-bab kerja. So adakah bila dah masuk main order ni lebih lagi? Sebab ada pengurusan kan? Saya rasa mereka akan tapis bahagian mereka dan sampai pada saya pun mengikut kesesuaian saya juga. Jadi tidak ada, bukan, dia sebenarnya selektif tu selain pada watak, masa juga macam yang pernah saya share dengan you all semua kan. Masa saya pun mainkan peranan agak crucial. Jadi kalau tidak ada masalah, saya pun bersedia, orang kata azam 2018 ni nak bekerja, nak apa, lebih berdedikasi dengan kerja Erra. Saya rasa anak saya pun dah besar, dah 8 tahun, nak masuk 9 tahun. Jadi saya pun boleh bangkit, fokus lebih dengan kerjaya saya. Ada, sebelum-sebelum ni beberapa tahun sudah. Dulu-dulu lagi lah, daripada zaman zaman-zaman dulu lagi lah, orang kata zaman tengah busy dulu pun ada. As I said, saya tak ada masalah ketika itu. Saya rasa saya ada team, saya rasa saya boleh manage sendiri. Everything masih bergerak smoothly. But di masa ini saya rasa saya perlukan management kerana saya tidak ada team yang cukup yang seperti dulu. Tidak lama seperti yang disangkakan. Kerana apa, saya yakin kepada ketiga-tiga nama ini. Mereka, track record mereka, dan saya percaya mereka pun bila dengar saya berminat pun tidak memakan masa yang lama untuk nak sit down, nak berkali-kali jumpa. Tidak. Saya rasa jumpa pun tiga kali. Betul.